Besar begitu kan. Kenapa masalah dana saja, masalah tempat saja kalian tidak bisa fasilitasi? Kalau masalah alasan itu yang harus dilontarkan ke masyarakat, kami tidak bisa terima. Tanya. Ya, tapi kalau anggaran saya kurang memahami detailnya, memang di sekretariat. Ya, kalau besar anggaran misalnya apa? Terus kalau pelipatan kita melibatkan masyarakat. Pak, terus gimana kalau yang masyarakat yang golput? Masyarakat yang golput lantaran disebabkan oleh pihak KPU yang lalai. Itu dia. Caleg-calegnya gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau fasilitasi caleg-caleg itu? Saksi-saksi itu siapa yang mau tanggung di lapangan? Honor. Kasihan kan terompet caleg-caleg kan terompet perjuangkan. Itu dia. Mereka sudah cukup berjuang. Terus apa yang harus Bapak jawab ke mereka? Bapak langsung terbuka saja lebih bagus. Ya. Pak. Jujur, Bapak berarti KPU menyusahkan para caleg. KPU menyusahkan para caleg. Kejujuran lebih utama. Di Kota Lubuk tidak ada, Pak. Tadi kami sudah minta juga untuk mengumumkan di apa di masjid-masjid. Kalau menang itu masalah belakang, tapi kejujuran. Jadi kita upayakan dengan apa? Yang saya kurang paham, Pak. Bagaimana cara Bapak menggerakkan masyarakat supaya bisa mencoblos besok? Karena hari ini dorong subuangkan waktu satu hari. Jadi gini, pada prinsipnya untuk itu dulu. Itu nanti dijawab sesuaknya. Sesuak secapek. Besok tetap dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan bahwa anggaran besar kenapa tidak bisa dilaksanakan. Kemudian tadi jaminan untuk teman-teman KPPS bisa melaksanakan jaminan KPPS resmi dari KPU. Setelah akan bertugas. Setelah kita buat rapat pledonya itu baru kita apa namanya bikin edaran kepada KPPS dilaksanakan. Kapan jelaskan, Pak? Kapan? Ini sore. Jelaskan, Pak. Sore. Kapan dibayarkan orang yang balik pas suara? Jelaskan dulu. Oke, saya kapan domain dari anggota. Ini cuma satu bulan, Pak. Anggaran. Sudah satu bulan, Pak. Iya. Cuma satu bulan ini. Apa di sekretariat yang tahu uang-uangnya? Aduh, ini kalau jawaban. Ini, Pak. Kalau Bapak janji rakyat tidak percaya, mau melipat, Pak. Jadi kesehatan sudah tidak mampu. Saya tidak mampu kasihan pesisir. Besok kita laksanakan. Bagaimana bisa selesai kalau dia tidak mampu ini menyelesaikan? Aduh bahaya. Berarti tidak bisa selesai. Iya. Oke. Tidak bisa. Oke oke. Kawa. Oke. Besok. Berarti jangan salahkan rakyat kalau besok golput. Jangan. Jangan golput. Bisa aja kecil. Apa dibayar? Kasihan dia capek. Sampai sebelah sana. Lewat sini. Sementar dia payah ekstra. Iya. Kasihan. Orang kerja, orang pekerja BPS. Oh, kasihan.
anu ngana di atas. Bayangkan ngasuh di atas asuh anu.